Pada malam hari ini, hampir kalau nilai barangnya kurang lebih sekitar 9,8 miliar dengan potensi kerugian negara kira-kira sekitar 3,9 miliar. Handphone ini berasal dari mana, Dan? Ini rata-rata kalau mohon izin komandan, bisa lihat ke kamera sebelah sini komandan, izin. Marah Pak Don. Kebenar. Jin boleh senyum dan Siska Canggun. Kita bakar ini mereka yang tidak bisa punya email dan dimasukkan secara ilegal atau tidak pakai izin, karena kita tahu ketentuan untuk peredaran di Indonesia atau masuk dari luar negeri harus memenuhi ketentuan dari Telkom. Berapa tadi Dan? 3.000-an, kurang lebih 3.300, berapa tadi ya, kurang lebih 3.300, nanti dirilis kita ada itu. Nilai barang? Total potensi kerugian dengan rokok ya, nanti kita rokok juga ada 2 jutaan batang itu, dan itu kita kumpulkan sejak tahun 2020, 21 dan 22. Ya kan? Untuk angka potensi kerugian, ini yang teman-teman dapat dirilis, sementara bisa saya sampaikan, angkanya potensi kerugian negaranya itu ada kurang lebih sekitar hampir kalau nilai barangnya kurang lebih sekitar 9,8 miliar dengan potensi kerugian negara kira-kira sekitar 3,9 miliar. Handphone ini berasal dari mana, Dan? Ini rata-rata kalau dari data yang kita miliki itu dari rata-rata dari penumpang yang bawa, bukan segerombolan langsung 3 ribu pieces gitu enggak ya. Itu rata-rata dari penumpang yang selama ini kita masuk dari luar negeri ke Indonesia yang memang ternyata kita nilai itu masuknya secara ilegal dan memang juga tidak bisa diterbitkan IMEI-nya dan kita tegak. Kira-kira itu bukan berarti langsung 3.000 barang itu masuk. Rata-rata mereka kan berangkat, kita tahu bahwa kita ini kan perbatasan ada dari Malaysia, Singapura, ya kan? Karena itu selama ini seperti itu. Walaupun kita tahu selama ini juga untuk jalur lalu lintas kita Malaysia Singapura baru kita buka, dan ini juga nanti tahun 2020 kan memang selama ini ada juga. Ada yang dilelang? Kalau untuk alat komunikasi handphone sepertinya kita tidak lelang ya. Kita tidak lelang kalau memang tidak memenuhi izin. Jadi kalaupun kita lelang nanti untuk pemenuhan izinnya agak sulit juga. Sehingga memang keputusan yang kita dapat dari KPKN ya. Dari KPKNL keputusannya dulu untuk kita musnahkan. Begitu juga rokok ya. Begitu juga rokok karena memang tidak bisa memenuhi ketentuan cukainya dan memang tidak dilekati pita cukai, jadi kita musnahkan. Itu ketentuan yang ada di kita. Saya kira itu ya teman-teman ya. Dari lawan Bunda yang menjadi hadir.
aja. Bang, kok? Yang iPhone 11 tadi kasih udah ada. Pada tangan kiri. Enggak usah ada doorstop ya. Katakan enggak?